Ciao. Non più dry farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a toncino d'amore. Oke, kali ini aku bakal mencoba tipe video yang baru yang belum pernah aku buat, yaitu review film. Jadi ini bakal jadi video review film pertama aku. Sebenarnya aku bukan ahli banget dalam review film, tapi senang aja gitu ngasih opini, ngasih pendapat ke film-film yang aku baru tonton gitu loh. Aku sering nulis pendapat aku tentang film yang aku baru tonton di Instastory lah. Aku pernah nulis beberapa review di blog pribadi lah. Jadi maklum aja lah ya, kalau misalkan bahasanya bukan bahasa profesional atau ya maklum aja pokoknya. Aku baru pertama kali review. Daripada banyak macam. Kali ini aku bakal mereview film berjudul Klaus yang rilis di Netflix tahun ini. Sementara aku mau ngasih tahu kalian sinopsisnya. Bagi kalian udah menonton dan cuma pengen tahu pendapat aku tentang film ini, kalian bisa skip ke waktu yang di sini. Langsung aja. Here we go. Film ini menceritakan tentang seorang anak orang kaya yang pemalas bernama Jasper. Bernama Jasper yang harus belajar menjadi seorang kurir pos atau jadi postman. Tapi di sekolah kurir itu dia benar-benar nggak jadi orang yang berprestasi atau bahkan dia malah jadi orang yang malas-malasan di situ. Jadi gara-gara itu ayahnya yang mana juga adalah pemilik dari sekolah kurir itu ngasih tugas ke anaknya untuk bertugas menjadi sebagai postman di negeri yang terpencil bernama Smirnsburg. Ya karena ayahnya memaksa dan nggak bisa ngelakuin apa-apa, Jasper dengan berat hati melakukannya. Sesampainya di negeri itu, dia disambut dengan cara yang nggak disangka-sangka, yang mana membuatnya kaget banget. Dan selama dia tinggal di sana, dia juga nggak bisa dapet surat apapun untuk diantar, yang mana membuatnya harus tinggal di sana. Hingga ada seseorang yang beritahunya tentang seorang lelaki misterius yang tinggal di agak-agak terpisah, yang bernama Klaus. Nah, dari situ lah kisahnya dimulai. Klaus itu adalah film animasi yang gak cuma bisa ditonton anak-anak, cuman orang dewasa juga bahkan bisa nonton itu. Non più vrai questi bei panacchini. Animasi 2 dimensi dengan sedikit balutan 3 dimensi, ini bener-bener fresh banget di mata pokoknya. Lucu, indah, dan oh my god, fresh dari cahaya, pewarnaan, efek magis, pol gitu loh pokoknya. Akhirnya ada film 2 dimensi lagi loh. Sekarang tuh emang lagi gembor-gembornya film yang 3 dimensi yang dari Disney Pixar tuh lagi gembor-gembornya bikin animasi yang 3 dimensi gitu. Sekarang 2 dimensi gak sesering dulu lagi. Ya mungkin film 3D itu agak lebih realistis lah ya. Tapi bukan berarti 2 dimensi yang indah ini harus ditinggalin juga kan. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. Menurutku Klaus ini ditulis dengan rapih banget pokoknya. Dialognya juga gak bertele-tele dan gak akan bikin bosen pastinya. Alurnya juga simple dan gak complicated, tapi gak terasa terburu-buru. Penokohannya juga bagus, wataknya ditulis gak asal, karakter developmentnya juga. Hubungan antara orang dengan orang juga di sini oh my god, heartwarming banget. Antara Klaus dengan Jasper, Jasper dengan Alpha, dan lain-lain lah pokoknya. Oh ya, ada tokoh anak kecil yang menurutku tuh keren banget. Yaitu adalah karakter anak kecil yang berasal dari wilayah lain yang hanya bisa berbicara dalam bahasanya doang, dalam bahasa dia. Tapi dia datang ke negeri si negeri terpencil ini dan ngomong masih pakai bahasa dia. Pokoknya oh my god, coba tonton dulu, kalian bakal ngerti apa yang aku ngomongin. Quel vermiglio donesco color, quel vermiglio donesco color. Alla gloria militar. Oke, itu adalah pendapatku tentang film Klaus ini. Ya walaupun ada satu hal yang detailnya kurang menurutku, tapi kayak ada cuman pasir dalam berlian gitu. Ini gak akan mengurangi kesenangan kalian nonton itu. Kalian bakal tetap senang nonton ini, gak akan nyesel nonton ini. Overall, film Klaus adalah film animasi 2 dimensi yang indah, heartwarming, cute, enjoyable, special, dan funny, dan bisa ditonton segala umur. Klaus bisa ditonton di Netflix dan juga di Netflix sih. Oh iya. Oke, untuk Klaus, aku kasih nilai 87. Skor ini masih bisa berubah-ubah kalau aku nonton lagi ya. Yap, segitu aja review film kali ini. Aku maklum kalau ada kekurangan karena ini video pertama aku jadi ya, maklum lah ya. Yuk, grazie for watching. Io sono Ojen. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and arrivederci.